Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Video kali ini adalah pemasangan box girder yang ada di wilayah kerja seksi 2. Namun kemarin videonya sudah saya upload sobat, dan kali ini kita akan melihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi untuk pemasangan baut angkur. Kita akan melihat pemasangan baut angkur satu per satu, sudut per sudut, seperti apa pemasangan baut angkur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Persiapan pemasangan baut angkur dilakukan setelah box girder berada di tengah gawang pilar dan sudah berada setengah dari penempatan box girder. Di sini kita bisa melihat satu persatu pekerja memasang baut angkur pada bagian tepi sudut. Total baut angkur yang terpasang di satu buah box girder ini sebanyak 16. Ada 4 sudut box girder bagian bawah yang terdiri dari 4 baut angkur yang terpasang. Kita bisa melihat di sini pekerja sedang memasang baut angkur pada bagian bawah box girder, tepatnya di sini satu persatu baut angkur diputar seperti ini ya sobat. Ini nampak besar sekali, kurang lebih sebesar tangan mungkin ya, sebesar tangan dewasa atau lebih. Dan nanti ini akan dilakukan pengencangan menggunakan kunci khusus. Dari total 16 baut angkur yang terpasang di satu buah box girder, ini bisa atau cukup untuk menahan, menstabilkan, sekaligus memperkuat box girder antara pilar kereta cepat Jakarta-Bandung dan landasan kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu box girder. Kurang lebih baut angkur ini bisa menahan atau menopang dan menstabilkan box girder seberat kurang lebih 800 ton. Dan itu hanya berat kosong dari beban box girder saja. Nanti akan lebih berat lagi, tentunya ini tidak diragukan ya, karena nanti setelah box girder terpasang, trase KCJB selesai, ini akan dipasang pengerjaan berikutnya, termasuk rel kereta cepat Jakarta-Bandung dan dilintasi EMU kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, setelah terpasang dari tiap sudut seperti ini, lalu pekerja kembali mengencangkan satu persatu baut angkur yang sudah terpasang. Jika kita perhatikan di sini, ternyata yang diperkencang itu tidak hanya bagian bawah sobat, tapi bagian atas dari penempatan lubang angkur pun juga tidak lupa dicek dan dikencangkan. Tentu saja ya, ini tidak dilakukan dengan biasa, dan ini harus dilakukan dengan profesional. Setelah selesai, box girder lalu siap untuk diturunkan kembali. Ya, kurang lebih seperti itu sobat, pemasangan baut angkur pada box girder kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan nantikan juga video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.